Chapter 7, Basic Concept of Urban Drainage. This is an example from chapter 14 MASMA. Okay, di chapter 14 yang saya suruh print tu, inilah example dia. Kita nak kira adalah Q peak, peak flow. Flow adalah Q kan? So, tengok pada first step, kita kena buat step pertama adalah design ERI. So, untuk ERI ini, dia ada dalam dia punya langkah-langkah lah. First, design ERI. Langkah ni boleh rujuk di chapter 14. Okay. Untuk ERI ini, dia terdapat dua, iaitu minor dengan major system. So, untuk minor system adalah longkang yang kecil di sini. Untuk major tu, nampak tak blue line? Itu adalah major system lah. Okay. So, untuk soalan kita, dia nak dapatkan minor drainage. Untuk minor drainage, okay? Jadi, untuk minor drainage, sinilah 5 years. Kemudian, bila kita catat, kita akan tulis design ERI from table 4.1, minor drainage 5 years, major dia 100 years. Tapi yang kita kira minor je. So, next step adalah estimate the times of concentration, TC. Okay. TC ini sama dengan TO tambah TD. So, apa maklumat yang kita ambil daripada soalan? Assume 80 meters of overland flow, iaitu LO. Lepas tu, dia akan cakap follow by 400 meters of flow in an open drainage, yang itu nanti kita akan guna. Lepas itu kita akan ambil slope dia 0.5%. So step yang pertama adalah dapatkan garisan LO. So dia cakap dalam soalan 80, kita estimate lah. Okay, so 80 seperti gambar di atas ni, saya estimate dia di sini. Lepas tu kita gariskan ke atas. Kemudian kita akan ambil S 0.5. Sinilah garisan biru ni. Saya sudah highlight biru, S 0.5 untuk slope dia. Kemudian kita akan pindah ke sini untuk baca TO. Okay. So TO ni kalau kita baca, tengok di bawah, dia adalah log graph. So garisan ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia baca di hijau ni 8.5. Jadi, siap TO, kita akan buat average velocity in open drain should be assessed using many equations. Kira TD pula. Tadi yang 400 tadi isi di sinilah. Length of open drainage 400. So, 1. Jadi, kira anda sebenarnya adalah 400 bagi velocity. 1 meter per second. So dapat 400 second kan. Kalau kita tukar ke minit bahagi 60, dapatlah 6.7 minit. Okay, so kita tulis balik TC sama dengan begini. Tambah-tambah lebih daripada 15, kita assume 15 minutes. Next, kita akan ambil average rainfall intensity. So, from table 13.A1, kamu kena cari di chapter 13. Okay. So, ini yang kita ambil. Chapter 13 tu dia daripada page 11 hingga page 13. Kita carilah lokasi kajian kita Kuala Lumpur. Lepas tu, inilah Kuala Lumpur punya kan. Kita akan keluarkan. Dan ARI kita dalam soalan 5 years. So, ambil ABCD itu adalah per kali. Coefficients lah. Per kali. Coefficients of the air polynomial equations. Dan inilah. Kita akan salin balik. Remember salin itu negatif lah. Kira. Kalau tiada negatif, salah. So, masuk dalam persamaan. Okay, persamaan ini adalah daripada persamaan di bawah ni. So, dia akan kira P30, kemudian dia ulang lagi untuk P60. Okay, untuk kiraan.
Selepas ini kita akan masukkan dalam persamaan seperti di bawah ni. Okay, untuk masukkan dalam kalkulator, saya guna kalkulator FX570. So saya akan tekan 5.1086 plus 0.5037, ini natural log ln 30 tolak 0.2155 kurungan ln 30 kuasa 2 tambah 0.0112 kuasa 3. So sama dengan, ni jawapan dia. Tapi untuk tulis sekarang ni, dia adalah ln intensity I return ARI 5 tahun dengan 30 minit sama dengan 4.7695. So untuk hilangkan natural log ini, kita akan buat 5 ARI ya. So 30 sama dengan shift answer, iaitu E4.7695. So intensity untuk 5 tahun untuk 30 minit adalah 117.8624 mm per hours. Untuk persamaan intensity 60 minit, kiraan dia sama, hanya replace tadi 30 tu ke 60 sahaja. Okay, macam mana dapatkan nilai FD dalam persamaan? First, tengok pada chapter 13, cari muka surat yang begini. Dapatkan lokasi kajian, contohnya dalam contoh kita ini adalah Kuala Lumpur. So baca dia punya precipitation for 24 hours kuasa 2 tu. Okay, ini adalah 100. Selepas itu 100 ini maksudnya inilah. Kemudian tengok pada TC kita, kalau dalam soalan TC kita 50 minit, so baca 50 minit, jadi dapatlah 0.8. Okay, kemudian masukkan dalam formula, kira. Lepas tu untuk di bawah ini kita akan dapatkan intensity. Intensity ni adalah dalam unit hours. So yang kita dapat 50 minutes tadi TS, TC adalah kena bagi, tertukarkan dia kepada hours. Okay, so next step kita akan determine runoff coefficients. Dia cakap from runoff coefficient di sini, inilah formula rational method kan. So rational methods ini kita dah dapatkan I. Okay, untuk interpolation pula kita akan tengok ada dua jenis, left and right. Left untuk urban catchment area, untuk right hand side rural, kampung lah. Soalan kita KL kan, so dia adalah di sebelah left. Jadi kita dah dapat tadi I 182. Okay, 182 ni I adalah berada di bawah rainfall intensity. Kita akan baca first step line yang hijau ni. Eh, tidak nampak pula. Dia di sinilah. Okay, so ini line hijau kita di sinilah, 0.87. Itulah kategori C kita. Untuk Q pula, masukkan semua formula, semua datang kita ambil ke dalam formula C tadi daripada graph. Lepas tu 182 itu adalah I. A adalah dalam unit hektar. Tengok di dalam soalan sebelah sini, 10 hektar in Kuala Lumpur. Itulah A. So itulah Q peak kita. Di sini saja.